Oke, jadi ini baru update ke M1 dan kerasa banget bedanya ya, lebih kenceng, kemudian baterai ini lebih awet. Dari kemarin dipakai sampai hari ini masih sisa segini, baterainya keren banget sih. Kemudian aplikasi-aplikasi yang ada di setup ini yang dipakai buat produktivitas, kerja, dan lain-lain, ini udah support M1 semua, nggak nge-lag, udah native tanpa Rosetta 2, jadi sangat-sangat powerful. Kemudian tadi udah dicoba untuk Zoom meeting sambil share screen dari handphone seperti ini misalnya. Sebelumnya ketika menggunakan MacBook Air yang Intel base 2020 itu agak lemot ya ketika Zoom meeting sambil share screen. Sekarang lebih enak aja. Kemudian kipas nggak bunyi sama sekali. Keren banget. Ya, udah bisa share screen gini tuh enak banget. Keren lah pokoknya. M1 luar biasa.